وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Masyaallah muslimin bapak-bapak ibu-ibu rahimahullah alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan masih melanjutkan adabut talaq adab-adab tuntunan-tuntunan di dalam Islam yang berkaitan dengan perceraian suami istri ijtinabut talaq indal ghadabi awil hasli tidak mencerai istri tatkala sedang marah dan juga tidak mengucapkan cerai atau talak dengan gurau tatkala gurau dan dengan gurau. Nah, tidak mencerai istri tatkala marah loh, yang namanya cerai ya waktu marah, nah itu salah. Itu salah. Tatkala marah bertengkar segala macam tidak ada masalah. Nah, setelah marah itu reda, dipikir kehidupannya ke depan itu yang lebih bagus untuk rumah tangga ini, cerai atau enggak. Kalau ternyata kalau kita rumah tangga ini terus kayak gini terus, lebih baik cerai. Jadi cerai atau menjatuhkan talak kepada istri itu bukan pada waktu marah. Itu tidak waktu marah bertengkar tidak apa-apa gitu. Maksudnya tidak apa-apa itu namanya manusia sedang marah. Nah, ketika marah jangan menjatuhkan cerai. Nanti setelah berantem 1 jam, 2 jam, 3 jam, sepagi berantem terus, nah kelelahan berantem, nah terus istirahat. Nah, ketika sudah istirahat itu dipikir enaknya rumah tangga ini terus atau cerai. Ya, dipikir. Kalau ternyata kalau rumah tangga ini kayak gini terus, sudah solusi pertama diupayakan gak bisa, kedua, ketiga, kalau gitu ya kayaknya memang pilihan terbaik adalah cerai, maka dijatuhkan cerai. Nah itu. Dan tatkala gurau, guyon juga tidak boleh menjatuhkan cerai. Kenapa? Karena mengucapkan kamu saya cerai meskipun guyon, meskipun gurau itu jatuh. Gitu. Jadi suami berkata kamu saya cerai, gitu. Meskipun gurau itu jatuh. Nah, fa'inna kathirun minan nasi, maka kebanyakan manusia qad yutallikum ra'atahu fi halatil ghadabi awil hazli, banyak yang menjatuhkan cerai pada istrinya tatkala marah, dan itu karena kebodohan terhadap Islam. Awil hazli atau guyon dan mengatakan kamu saya cerai, dan itu jatuh gitu ya. Min ghairi ay yufakkir fil amri wa yatadabbar, tanpa memikirkan masalah, tanpa merenungkan masalah. Karena ada yang enggak cocok terus dibantah, terus akhirnya berantem, terus kamu saya cerai.
Tidak seperti itu dalam Islam. Ya. Jadi cerai itu adalah perpisahan gitu, dan pembatalan rumah tangga, bangunan rumah tangga ini bisa dirusak, dihentikan sampai di situ, itu tidak dijatuhkan ketika waktu marah. Tapi waktu marah itu karena ada sesuatu, setelah itu marahnya selesai, kemudian dipikir untuk kebahagiaan ke depan, bagusnya terus ketika ada masalah kayak begini-begini gitu. Nah itu tetap lebih bagus rumah tangga ini terus, atau rumah tangga ini sampai di sini aja. Kenapa? Karena sebentar-sebentar kok berantem. Nah itu dipikir dengan matang. Kalau sudah matang, dipilihlah mana yang lebih maslahat. Nah, ثم يرجي ويندم على ما فعل فينا لا ينفع الندم. Nah itu, lalu ada orang yang itu kemudian kepingin kembali setelah cerai pun, tapi sudah tidak bermanfaat lagi penyesalannya. Apabila sudah dicerai 3 kali, tidak boleh rujuk di dalam Islam sampai wanita itu nikah dengan laki-laki lain. Lidzalika fa inna ittikhadha mithl hadha al-qarar al-khadir la yanbaghi an yakuna abadan fi waqti al-ghadabi aw al-hazli. Oleh karena itu, memutuskan mencerai istri itu tidak benar dan tidak selayaknya dilakukan tatkala marah, tatkala bertengkar, atau gurau terus mengatakan istrinya dicerai. Li'annahu fi dzalikal waqti, fi dzalikal waqti la yazli al-umuri bi mizani hadqi. Karena orang itu terkala sedang marah, tidak berpikir panjang, tidak berpanjang. Api gak enak, itu terus langsung kamu saya cerai. Padahal, gitu, bisa jadi gitu, dengan cerai itu nanti lebih parah, gitu. Akibatnya lebih besar, masalah lebih banyak, gitu, dan seterusnya. Nah, li'annahu walayak wala yaqdiru lil amri qadrahu, dan ketika sedang marah tidak mengukur urusan itu sesuai dengan ukurannya. Tidak mengukur urusan, maksudnya tidak mengukur urusan tidak sesuai dengan ukurannya, misalnya bagaimana? Gitu. Begitu dijatuhkan, kalau dijatuhkan terus nanti dia tinggal di mana? Nanti anaknya bagaimana? Nanti kalau misalnya kerjaan itu modalnya dari mertua gitu ya. Nah, terus kalau dia jatuhkan cara istrinya, terus nanti urusannya bagaimana? Anda kan hanya jalankan. Ya, tapi dulu kan kecil, intinya urusannya repot. Nah, jadi itu. Intinya segala macam ya, tidak terukur sesuai dengan ukurannya tatkala orang itu sedang marah. Wa fil hadithi, dan di dalam hadis, annahu qala thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal dalam bab rumah tangga itu sungguh-sungguh hukumnya juga sungguh-sungguh, ya, gurau hukumnya di dalam Islam sama dengan sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh benar, jatuh, sah, gurau dijadikan oleh Islam beneran. Apa itu an-nikah wa talaqu wa raja'ah? Nikah, cerai, dan rujuk. Nikah maksudnya akad nikah. Jadi gurau gitu. Atau sandiwara, buat tontonan gitu. Bintang sandiwaranya gitu, bapak sama anak perempuannya, terus bintang yang lainnya orang laki-laki lain. Bapak berkata kepada laki-laki lain, itu angkah tuka bibin dilabuni. Terus laki-laki lain mengatakan, wabil itu. Kalau terpenuhi syaratnya,
maka jadi suami istri. Kalau terpenuhi syaratnya jadi suami istri. Lah kalau enggak terpenuhi syarat, ya enggak sah. Misalnya enggak terpenuhi syarat bagaimana? Misalnya putrinya sudah punya suami. Enggak sah, kenapa? Karena wanita yang sudah punya suami tidak boleh dinikahkan dengan siapapun. Nah, iya. Nah kalau putrinya tadi itu gadis atau janda, tidak di masa iddah, nah, maka satu, terpenuhi syarat. Yang kedua, laki-laki itu belum punya istri empat. Kalau laki-laki itu sudah punya istri empat, tidak sah. Kenapa? Karena meskipun qabil itu sudah sah, terima, berarti sudah tidak sah. Kenapa? Karena laki-laki batasnya harus, batasnya hanya empat. Kalau kepingin nikah lagi, yang satu harus dicerai dulu, baru nikah lagi, itu sah. Bukan bab dosa atau enggak dosa, tapi bab sah atau enggak sah. Jadi misalnya begini, laki-laki punya istri empat. Habis itu ada perempuan menarik, kamu mau enggak saya nikah? Mau. Gitu. Bapakmu, bapak saya tergantung saya minta siapa aja, bapak saya nurut insya Allah. Gitu. Nah kalau gitu istri saya tak cerai satu, gitu. Gitu. Udah, saya cerai istri saya yang keempat, misalnya gitu ya. Terus datang ke bapaknya. Pak, saya kepingin nikah dengan anak bapak. Oh iya, aku nikahkan kamu dengan anak perempuan saya, binti Lampun, Qabil itu sah. Sah, istrinya yang keempat, gitu. Tercerai, gitu. Dan dia punya istri baru yang keempat sebagai gantinya. Nah itu sah dalam Islam, sah. Tidak dosa, dosa itu bab lain. Dosa itu bab lain. Nah jadi itu. Nah jadi orang itu mencuri, habis itu hasil curiannya dipakai untuk mahar nikah. Nikahnya sah atau enggak? Sah. Sah gitu. Nah, dan dia kalau kepingin terhapus dosanya harus mengembalikan uang curiannya dan beristighfar. Jadi dosa sendiri, bab sah dan tidak sahnya perbuatan orang sendiri. Nah, wa amma talaqu fi halil ghadabi syadid alladhi la yaqilu ma'ahu al-insanu ma yakhruju min famihi. Adapun suami yang mencerai istrinya ketika kemarahannya sangat memuncak, tingkatan marahnya sampai tidak faham apa yang ia ucapkan. Fa'innahu fa'innat tolak pola yakok, maka cerainya enggak jatuh. Apabila sampai pada tingkatan tidak faham, tidak sadar apa yang ia ucapkan. Misalnya marah muncak terus, ya. Nah, udah, kamu saya cerai, sudah bukan istriku lah. Habis itu belum. Berarti kita sudah bukan suami istri. Ya kenapa? Yo, tadi sudah bilang, kamu saya cerai. Enggak, saya enggak gitu. Nah, gitu ya. Berarti kan kalimat itu saking marahnya keluar terus enggak sadar. Nah, kalau gitu enggak jatuh. Kalau gitu enggak jatuh. Adapun apabila masih sadar maka jatuh. Alladzi la yaqilu ma'ahul insanu ma yakhruju min famihi, yang mana orang yang marah itu enggak sadar apa yang keluar dari lisannya. Jadi apabila tidak sadar, tidak kala fa inna talaq wala yaqaq, maka cerainya tidak jatuh. Wa dzalika liqauli sallam, dan yang demikian itu karena Nabi SAW bersabda la talaq wala itaq fi irlatin, tidak ada
cerai tidak ada, memerdekakan budak dalam keadaan tidak sadar. Akalnya tertutup, akalnya tidak sadar. Apa maksudnya? Yang apapun sebabnya ngomong cerai tapi akalnya enggak sadar. Ngomong apapun antasur, kamu bebas, maksudnya kepada budaknya, tapi enggak sadar. Maka kalau cerai enggak jatuh, kalau ngomong ke budaknya bebas, budaknya masih belum bebas. Walilah huwal ghadabul mustahkim alladhi yastawli ala sahibihi falayadri mayaf'al. Dan ighlaq, akalnya tertutup dalam keadaan marah, adalah marah yang sampai-sampai kemarahannya mengendalikan orangnya. Bukan orang mengendalikan marahnya, tapi marahnya mengendalikan orangnya. Falayadri mayaf'al, sampai tidak tahu apa yang ia kerjakan. Saking marahnya, misalnya piala emas dibuanting, begitu agak reda, loh kok pecah? Dibanting gak pecah gimana? Nah, jadi gitu. Saking marahnya bawa tongkat terus dilempar ke kaca, begitu dilempar kacanya pecah terus, loh. Ngapain tadi? Ini tadi kamu ngambil batu terus kamu lempar kayak gitu. Nah itu saking marahnya terus melakukan hal yang enggak sadar, gitu ya. Wala ma yaqul, dan juga enggak sadar apa yang ia ucapkan. Amma idza kana zauju mudrikan lima yaqul. Adapun apabila masih sadar apa yang diucapkan, wali ma yatalaffadzu bihi raghmal ghadabi syadid, faham apa yang dilafadzkan meskipun marahnya sangat, meskipun sangat marah, fa inna talaqahu yaqaf, maka sesungguhnya ucapan cerainya jatuh. Kenapa? Karena yang dimaksud ighlaq itu menutup akalnya. Menutup akalnya itu berarti dia tidak sadar. Nah itu. Nah bahkan di dalam bab salasun jiduhun najidun wahasiluhun najidun, hadis yang diangkat tadi itu, tiga perkara dalam urusan rumah tangga, sungguh-sungguh, gurau, hukumnya sama dengan sungguh-sungguh, an-nikah huwa tolak huwa raja'ah, nikah talak dan rujuk. Apabila masuk dalam inzilakul kalam, inzilakul kalam itu lafadznya ngomong beda dengan yang diinginkan, maka yang dipakai adalah yang diinginkan. Yang dipakai adalah yang diinginkan. Makna yang diinginkan itu yang jadi pegangan. Misalnya begini, bahasa Arab yang gampang itu bahasa Indonesia enggak, gitu ya. Karena itu contoh yang ada itu contoh bahasa Arab. Suami gitu, berkata kepada istrinya, anti tolik. Loh, kenapa saya dicerai? Misalnya gitu ya. Loh, siapa bilang anti tolik? Loh, kok lima tata kulu anti tolik, kenapa kok kamu mencerai saya? Loh, men anti tohir. Maunya ngomong anti tohir, tapi lafadz yang keluar anti tolik. Nah iya, maka yang dipakai adalah yang diinginkan. Itu disebut dengan inzilakul kalam. Disebut dengan inzilakul kalam. Nah, kita kadang-kadang taklim kan ngomong begini terus gitu. Nah itu yang diinginkan beda dengan lafadznya yang keluar. Itu disebut dengan inzilakul kalam. Itu kalau anti tolik, padahal yang dimaksud yang diinginkan adalah anti tohir, lafadz yang keluar ternyata anti tolik, itu namanya inzilakul kalam, itu tidak jatuh. Alata kuthabil asidqu fi muhawalatil islah.
jujur ya, di dalam usaha damai. Jujur di dalam usaha damai. Apa maksudnya? Rumah tangga ada masalah, udah kita pisah aja. Kalau kamu enggak mau menceraikan, saya ngajukan hulu, bukan cerai. Nah, terus misalnya istrinya bilang gitu, kalau kamu enggak mau menceraikan saya yang maju gitu. Nah, suaminya itu sudah enggak senang, kepingin ganti lain, misalnya gitu ya. Nah, tapi pura-pura kita selesaikan dulu masalahnya. Nah, itu pura-pura. Enggak usah kayak gitu di dalam urusan rumah tangga. Gitu. Kalau memang gitu, betul-betul sudah tidak kepingin lanjut dan menilai belum saatnya untuk bisa, diajak istirahat, enggak, saya tunggu waktu aja gitu. Saya tunggu waktu aja, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik, gitu saja gitu. Jadi misalnya begini, itu masalahnya itu dari pihak suami sudah awas, gak senang tapi enggak dicerai-cerai. Istrinya sudah merasa, kalau kamu sudah kayak gitu, ceraikan aja saya. Kalau kamu enggak cerai, saya yang ngajukan dulu, enggak apa-apa. Tapi suaminya pura-pura. Nah, masalahnya kita selesaikan dulu. Kita duduk bersama, enaknya bagaimana. Padahal bukan itu masalahnya. Itu namanya pura-pura di dalam islah. Nah, enggak boleh kayak gitu. Ya kalau memang sudah, enggak, masalahnya bukan ada masalah. Saya sudah enggak mau, saya maunya ganti yang lain. Misalnya seperti itu. Nah, terus kalau menilai, kalau saya cerai terus gimana ya? Nah, itu bukan masalah yang diselesaikan di sini, tapi tinggal dipikirkan gitu, tinggal dipikirkan sendiri gitu, dan bukan dengan istrinya, tapi dengan, kalau misalnya butuh pertimbangan itu kepada saudaranya yang lebih tua, yang lebih paham, atau dengan siapanya yang lebih memberikan jalan yang baik. Nah, jadi ya itu. Nah, jadi intinya bahwa usaha damai itu harus jujur, tidak pura-pura. Nah, bimana anna zaujaini yang bagi ayyakuna shadiqaini. Maksudnya suami istri itu harus jujur, waraghibina fil islah. Dan kalau babnya adalah gitu, kepingin menyelesaikan masalah, harus jujur dua-duanya ingin menyelesaikan masalah hakkan secara benar. Wa dzalika idza hawala al-ba'du al-islah baina zawjaini qabla wuqu'i talaq. Dan yang demikian itu jika sebagiannya ingin mendamaikan masalah sebelum terjadinya perceraian. Kenapa sih rumah tangga ini kok kayak begini terus ini. Babnya bukan saya tidak mau lagi karena saya mau ganti yang lain. Babnya bukan. Kalau babnya itu ya tidak dimusyawarahkan dengan pasangannya. Nah, jadi itu. Misalnya begini, perempuan sudah enggak mau lagi dengan suaminya. Kenapa? Maunya dengan yang lain. Sudah dipikir matang, sudah segala macam, misalnya gitu. Gitu. Masalahnya satu apa? Saya sudah enggak mau dengan ini, kenapa? Saya mau ganti dengan yang lain. Nah, ada enggak yang kayak gini? Ada yang kayak gini. Nah, di dalam kitab juga ada, dalam kenyataan kehidupan juga ada, dalam kitab maksudnya tulisan ulama juga ada. Nah, kalau gitu terus diislah duduk bersama suaminya, kenapa rumah tangga kita kok jadi begini? Iya, gak ngomong suaminya. Istrinya. Mungkin apa? Memang
sudah tidak mau kok, nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Karena mau dengan laki-laki lain. Nah, nggak usah dibicarakan, masalahnya tidak untuk dibicarakan. Saya nunggu waktu, mudah-mudahan Allah memberi itu. Nah, bukan berarti tidak bisa dibicarakan dengan ini, misalnya dibicarakan dengan ibunya, dengan bapaknya, dengan kakaknya, dengan siapanya itu mungkin, tapi tidak dengan suaminya gitu. Loh, karena kalau nanti dengan bapaknya atau dengan kakaknya si perempuan itu, bisa saja nasihat itu, kamu kalau bisa dengan dia ganti dengan itu, belum tentu lebih bahagia, belum tentu lebih bahagia gitu. Nah itu yang penting, tidak sampai terjerumus kepada perzinahan. Ya, yang penting tidak sampai kamu bertemu dia atau dia bertemu kamu atau apa. Nah, jadi itu saran orang tua, jangan. Ini mungkin dibicarakan dengan orang tua, tidak dibicarakan dengan suaminya. Apa sih masalahnya? Masalahnya saya sudah nggak ada ketertarikan dengan mas, saya mau ganti itu loh. ya nggak dibicarakan sama suaminya kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, begitu juga dari pihak suami. Ya, dari pihak suami. Misalnya begini, suaminya sudah punya istri 4, tapi wah, saya mau perempuan itu, kalau enggak bisa-bisa zina. Terus di istrinya yang mau dilepas itu wes ada saja gitu. Terus ngajak damai, ngajak ada apa sih, kenapa kok jadi begini kok gitu. Terus akhirnya ngomong sama istrinya yang mau dilepas karena kemudian dan tidak akan jujur, tidak akan jujur. Seandainya jujur, kenapa kok begini? Karena yang nomor 1, 2, 3 tidak mungkin saya lepas. Berarti satu-satunya yang kepingin saya lepas adalah kamu. Lu kenapa kok dilepas? Karena saya mau itu gitu. Ya itu. Nah, apa yang diingat di sini? Jadi kalau membicarakan masalah harus jujur. Kalau tidak mungkin masalah itu dibuka, ya jangan dibicarakan. Nah, jadi itu. Jadi yang diinginkan adalah kedua belah pihak harus shodiqaini, dua-duanya hendaklah jujur gitu. Dan yang demikian itu jika ada yang ingin menyelesaikan masalah sebelum terjadinya cerai. Wa kadzalika yanbaghi ayyastuqal hakamani haqqan fi muhawalatil islah. Dan kalau ada pihak yang dijadikan wakil untuk menyelesaikan masalah, juga hendaknya wakil atau pihak ketiga itu hendaknya juga jujur, betul-betul ingin menyelesaikan masalah. Fa innallaha ta'ala qala fi kitabihi fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurita islahai yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau terjadi perselisihan tidak bisa diselesaikan sendiri, maka hendaklah dari pihak laki mutus wakil, dari pihak perempuan mutus wakil, hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ini wakil dari laki-laki, ini wakil dari perempuan. Untuk apa? Untuk membicarakan masalahnya, untuk mendamaikan. Iyurida islaha, jika keduanya menghendaki islah, yuwafikillahu bainahuma, Allah akan memberi taufik. Allah akan memberi taufik itu apa? Taufik itu hidayah yang Allah masukkan ke dalam jiwanya sehingga jiwanya mengakui dan mengikuti kebenaran. Taufik itu apa? Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya, semoga taufik dan hidayah Allah selalu dilimpahkan kepada kita. Ya, hidayah kita paham, taufik itu apa? Karena bisa jadi mubalig itu ngomong
hidayah dan taufiknya, tapi nggak ngerti taufik. Ya, taufik itu salah satu dari dua macam hidayah. Hidayah itu ada dua macam, hidayah irsyad dan hidayah taufik. Nah, jadi mestinya yang lebih tepat itu semoga Allah memberikan irsyadnya dan taufiknya. Nah, itu ya. Nah, itu. Dan irsyad itu juga hidayah, taufik itu juga hidayah. Hidayah yang nomor satu, bukan kelihatannya, tapi hidayah dua macam. Hidayah yang satu namanya hidayah taufik, hidayah kedua namanya hidayah irsyad. Hidayah taufik itu, hidayah artinya petunjuk. Petunjuk itu ada dua macam, petunjuk taufik, petunjuk irsyad. Petunjuk taufik itu apa? Petunjuk itu yang menjadikan, yang mengarahkan pada kebenaran. Petunjuk itu kebenaran atau hidayah yang Allah masukkan ke dalam jiwa, sehingga jiwa itu mengakui dan mengikuti kebenaran. Mengikuti kebenaran tersebut, gitu ya. Nah, jadi itu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Ya. Contohnya nanti aja. Irsyad dulu. Lah, hidayah irsyad itu apa? Dengan bahasa saya, kesimpulannya itu, hidayah irsyad adalah hidayah yang di permukaan. Nah, jadi itu. Hidayah di permukaan maksudnya apa? Hidayah petunjuk ya, petunjuk yang dibaca itu hidayah irsyad. Petunjuk yang diucapkan itu namanya hidayah irsyad. Petunjuk yang didengar itu namanya hidayah irsyad. Petunjuk yang difahami itu namanya hidayah irsyad. Masuk ke dalam jiwa, diakui dan diikuti apa enggak? Yang di permukaan yang tadi kita sebutkan empat macam itu namanya irsyad. Apabila akhirnya jiwa ini mengakui dan mengikuti, berarti taufik itu sudah Allah berikan. Hidayah taufik itu sudah Allah berikan. Oh, Allah jadikan kebenaran tadi masuk ke dalam jiwanya, diakui dan diikuti. Contoh Abu Jahal gitu. Dakwah tauhid itu hidayah ya. Sampai kepada Abu Jahal apa enggak? Sampai. Difahami apa enggak? Difahami. Ya. Berarti hidayah irsyad sudah sampai padanya. Sudah sampai kepadanya. Dia sudah mendapatkan petunjuknya. Sudah mendapatkan petunjuknya. Betul. Hatinya mengakui dan mengikuti. Nah, berarti tidak dapat hidayah taufik. Nah, jadi itu. Nah, itu sekarang begini. Dulu ada tokoh ini. Tidak ada kewajiban pakai jilbab bagi wanita. Loh, apakah Anda tidak tahu ayat ini? Loh, saya tahu ayat itu, tapi ayat itu kan turunnya di Arab. Ngomongnya gitu. Yang cocok di Arab kayak begitu. Nah, Islam itu cocok di segala zaman. Kayak gitu. Yang cocok di Arab kayak gitu. Di negeri kita banyak yang tidak cocok, dan agama itu cocok untuk segala zaman, segala tempat. Nah, jadi kayak gitu. Nah, berarti ayat itu sudah sampai dan sudah dipahami, tapi gitu, tidak diikuti sesuai dengan gitu, yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, ayat itu tidak boleh ditolak, tidak boleh diterima sebagian, ditolak sebagian. Itu khulu fisin mikafa, gitu. Atau terimalah agama ini secara utuh, gitu.
Atau yang lebih pas lagi ayat gitu, apa tuh minum Nabi Ba'udin kita biwatak furu Nabi Ba'udin. Nah jadi itu, apakah kalian beriman dengan sebagiannya dan kufur dengan sebagiannya gitu. Nah atau apakah orang Arab harus menerima dan orang Indonesia tidak diperintah menerima. Nah jadi gitu, intinya bahwa kembali ke hidayah taufik dan hidayah irsyad. Hidayah di permukaan itu disebut dengan hidayah taufik. Hidayah yang masuk ke dalam hati sehingga hati mengakui dan mengikuti kebenaran, itu hidayah dalam hati itu disebut dengan hidayah irsyad. Hidayah taufik. Hidayah yang masuk dalam hati sehingga hati, yang Allah masukkan ke dalam hati sehingga hati mengakui dan mengikuti kebenaran, itu disebut dengan hidayah taufik. Nah, hidayah taufik itu hanya Allah yang bisa memberikan. Adapun hidayah irsyad, ya, sumbernya dari Allah, tapi siapapun yang sudah dapat bisa memberikan kepada yang lain. Karena itu di dalam Al-Quran ada dua ayat kepada Rasulullah, kamu tidak bisa memberi hidayah, dan di ayat yang lain benar-benar kamu memberi hidayah. Loh kok ada dua ayat yang bertentangan, gimana ini? Tidak bertentangan. Ulama Ahlussunnah yang bertentangan itu karena tidak ngerti. Yang mengatakan bertentangan itu karena tidak ngerti. Yang satu membahas hidayah taufik, Allah berfirman kamu tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai, yaitu Rasulullah kepingin agar pamannya mati dalam keadaan beriman, ternyata mati dalam keadaan kafir. Rasulullah sedih, turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta, kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Yang dimaksud di sini hidayah taufik. Nah itu. Adapun di ayat yang satunya wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, dan sungguh benar-benar kamu wahai Muhammad memberi hidayah ke jalan kebenaran. Loh, di sini benar-benar memberi hidayah, di sana tidak. Yang di sini itu adalah hidayah irsyad. Kamu mengajarkan tauhid, kamu mengajarkan ibadah, kamu mengajarkan akhlak, kamu mengajarkan segala macam yang baik, kamu melarang yang jelek-jelek, sungguh benar-benar kamu memberi hidayah ke jalan kebenaran. Nah, jadi itu. Nah, apabila islah yang dilakukan itu betul-betul jujur, Allah akan memberi taufik antara keduanya. Gitu. Innallaha kana aliman khabira. Sungguh Allah tahu. Tahu kasus, tahu kalian melakukan islah, tahu kalian jujur apa enggak. Khabira dan maha mengetahui sedetil-detilnya bagaimana memberi jalan keluar yang baik. Alatamutasi ata'anni wat tarayyuth qoblat talak. Harus betul-betul gitu. Ata'anni wat tarayyuth. Jadi dalam pemahaman dan kesadaran penuh ya, sebelum dijatuhkan cerai. Apa maksudnya? Kalau saya cerai, saya nantinya begini, dia begini, dia ini. Jadi sudah matang dari berbagai sisi, telah difahami kebaikannya lebih tinggi dibandingkan dengan resikonya, akhirnya dijatuhkan. Harus dalam keadaan seperti itu. Nah karena itu ketika marah, ketika bertengkar, tidak dijatuhkan dulu. Nanti setelah marah dan bertengkarnya selesai, terus rumah tangga ini lebih bagus terus apa enggak. Kalau seandainya terus, apakah pertengkaran, perselisihan, ketidakcocokan ini bisa diselesaikan gitu. Berbagai macam masalah, kerja rame, masalah rumah rame, masalah tempat tinggal di sini atau di sana rame, masalah makan rame, masalah segala macam. Nah, ini bisa diselesaikan apa enggak? Satu.
Yang kedua, kalau enggak terus, nanti yang terjadi apa? Wah, kalau enggak terus, malah enggak bisa makan. Ya iya. Kalau terus, bisa makan tapi rami. Yang ini kepingin gulai, yang ini kepingin sayur asam. Ya. Lah kalau nanti bisa, enggak bisa makan. Bisa gitu. Kenapa? Dua-duanya enggak ada. Misalnya begitu. Nanti kalau terus tinggal di sini atau tinggal di sana, kalau terus mungkin rame karena yang satu cocok di sini, yang satunya kalau sampai pisah nggak punya tempat tinggal. Nah misalnya gitu, terus kayak gitu, dipikir semua mata, oh ternyata manfaat pisah lebih besar daripada resikonya. Kalau gitu kita putuskan anti toilet, atau perempuan saya putuskan, saya gugat cerai. Nah, berarti cerai lebih baik apa enggak? Lebih baik. Ya. Jadi rumah tangga itu lebih baik cerai. Jika sudah dipikir matang, cerai maslahatnya lebih besar dibandingkan dengan risikonya. Nah, dan rumah tangga itu tidak boleh cerai apabila terus itu lebih baik dibandingkan dengan bisa. Nah, jadi terus juga lebih baik, cerai juga lebih baik. Itu yang diajarkan di dalam Islam. Nah, fayam bagi ada mutolak ila ba'da ta'annin wa tafkirin ami. Karena itu tidak boleh dijatuhkan kecuali setelah berpikir yang sangat mendalam, wa muwazanatin lil masalihi wal mafasid, dan telah ditimbang maslahat dan madharatnya. Telah ditimbang lebih bagus mana maslahat dan madharatnya. Gitu. Hatta la yajnil mar'u ala zaujatihi, supaya orang itu tidak mendzalimi istrinya, wa ala auladihi minha, dan juga tidak mendzalimi anak-anaknya. Lo kalau cerai jelas mendzalimi anaknya, kalau enggak lebih besar karena sudah ditimbang tadi itu. Waqad yajni ala nafsi bihadmil baiti ba'da bina'i, dan bisa-bisa itu termasuk mendzalimi dirinya dengan yaitu berupa menghancurkan rumah yang telah ia bangun gitu. Lidza fa'alahi ayyata'anna wa yatamahal, oleh karena itu sebelum menjatuhkan harus betul-betul matang dan pelan-pelan gitu. Wala yastakcil, dan jangan tergesa-gesa. Hatta la yatakhidha mithla hadzal qarari fi lahdhati isti'jal, sehingga keputusan cerai itu benar-benar tidak dilakukan dengan ketergesa-gesaan. Tsumma yakunu natamu ba'da fawatil awan, gitu. Karena kalau tergesa-gesa bisa jadi nanti menyesal tapi sudah terlambat. Al-adabul asyir, yang ke-10, adabu su'alil mar'ati talaqadarratiha. Adabu su'alil mar'ati talaqadarratiha. Wanita tidak boleh menuntut suaminya mencerai madunya. Ya. Wanita tidak boleh minta suaminya mencerai madunya. Kalau artinya di sini gimana? Istri kedua, ketiganya. Gimana? Wanita dilarang meminta talak atas madunya. Ya sama gitu kok. Jadi wanita tidak boleh minta kepada suaminya. Wanita tidak boleh minta kepada suaminya agar mencerai madu. Ada lafaz yang sangat penting dalam mentransfer bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Ya. Istri kedua, ketiga, dan keempat, atau
suami jika punya istri lebih dari satu, suami jika punya istri lebih dari satu, antar istri dalam bahasa Arab satu dengan yang lainnya itu bahasanya adalah dharar, gitu ya. Jadi misalnya istrinya cuma dua, istri pertama ke istri kedua atau istri kedua ke istri pertama, bahasanya adalah dharar. Jadi misalnya saya seorang wanita, statusnya sebagai istri A, istri laki-laki yang namanya A, perempuan sebelah saya ini juga istrinya A, berarti saya sama perempuan di sebelah saya ini adalah istrinya seorang laki-laki. Dia adalah dharar saya, ya. Dia juga mengatakan ini dharar saya. Nah ini, nah itu bahasa. Ya, diartikan dengan bahasa Indonesia apa? Madu. Madu ya. Madu ya, ya. Yang berkata madu itu siapa? Suami atau istri pertama? Istri pertama berkata bahwa wanita itu madu saya. Kan itu ya. Jadi dharar diartikan madu. Dharar itu madharat, kata dasarnya ya. Kata dasarnya madharat. Di Indonesia diartikan. Tapi kenyataannya orang di Arab istrinya 2, 3, 4 itu sampai sekarang dari zaman jahiliyah banyak. Orang Indonesia itu gak ada yang saling madu. Fala yajuzu lil mar'ati muslimati allati laha dharrah aw akthar, maka tidak boleh seorang wanita muslimah yang punya satu dharrah atau lebih, gitu ya, antatluba min zawjiha talaqa dharratiha, menuntut kepada suami agar mencerai dharrahnya, agar mencerai madunya, likaitan farida hiya, supaya dia jadi sendirian, bi khairi zawji wahdaha, untuk mendapatkan kebaikan suaminya. Fa'inna Nabi SAW maqal qad harrama dhalika, maka sungguh Nabi SAW telah mengharamkan wanita seperti itu. Maksudnya mengharamkan wanita menuntut kepada suami agar mencerai dharrahnya, agar mencerai madunya. Haitsu qala la tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha litastafrigha ma fi shahfatiha. Tidak boleh wanita minta agar saudarinya dicerai supaya ia bisa lapang mendapatkan suaminya. Walitankiha, gitu. Waltankih fa inna laha ma kuntira laha, gitu. Nah, karena itu laki-laki itu gitu punya hak apabila dia punya kemampuan, gitu. Maksudnya laki-laki itu punya suami lebih dari satu lebih saja apabila dia punya kemampuan. Wa kadzalika man khababaha insanun mutazawwijun lam yajuz laha an tatluba minhu talaqa zawjatihi. Dan demikian juga wanita yang sedang dilamar, dia tidak boleh mengatakan gitu, saya mau kalau istrinya dicerai. Gitu. Kasyartin limuafaqatih alaihi, menjadi syarat mau dinikahi. Tidak boleh, ya, kamu mau saya nikah atau nikah dengan saya? Lo mau kalau istrinya yang ada dicerai, tidak boleh gitu. Anda mau silakan, Anda tidak mau tidak apa-apa. Jangan mengatakan mau dengan syarat-syaratnya syarat yang batil.
Mungkin itu dulu yang kita baca. Kalau ada yang mau ditanyakan, mau nggak dipersilakan. Kalau yang menyuruh menceraikan suami istrinya, laki-laki yang minta itu calon mertuanya, gimana juga tidak boleh. Tidak boleh. Anda punya hak untuk menolak lamaran orang apabila orang itu melamar putri Anda, tapi Anda tidak punya hak untuk memerintahkan laki-laki yang sudah punya istri melamar itu untuk mencerai. Nah, jadi itu. Dan janji ya, misalnya begini, lo kalau saya cerai, kamu belum jadi istri saya lah tidak punya istri, tidak mau saya. Tapi nanti kalau sudah jadi istri, gitu, pelan-pelan saya cerai yang sana, misalnya gitu ya. Atau mertuanya, enggak apa-apa anak saya dilamar, dinikah dengan syarat dengan syarat istri yang ada dicerai. Terus si laki-laki yang lamar putrinya, orang laki-laki itu mengatakan, oh iya, tapi enggak bisa langsung, pelan-pelan nanti saya jauhi, akhirnya dia kalau dicerai tidak marah atau nah itu. Misalnya gitu, terus nikah ya, tapi setelah nikah tidak dicerai. Nah itu nikahnya sah apa enggak? Sah. Adapun kebohongan tadi itu, ya bohong itu adalah dosa apabila di dalam hati enggak, gitu. Dan adapun janji, gitu, janji yang jelek itu enggak apa-apa, diingkari dan beristighfar kepada Allah. Dosanya adalah kebohongan. Janji-janji yang jelek itu tidak boleh dilaksanakan. Nah, jadi berarti kamu menzalimi saya. Menzalimi apa? Menzalimi itu kamu punya hak tidak saya berikan. Itu kebohongan. Kamu membohongi saya, ya saya istighfar. Saya bertobat kepada Allah mudah-mudahan diampuni, dan saya juga minta maaf kepadamu dan kepada istri saya. Kalau kamu kepingin bisa, kamu punya hak untuk gugat cerai. Nah itu, saya gugat cerai, enggak, tak kasih aja uang yang banyak, jangan gugat cerai. Jadi itu supaya itu. Nah jadi. Kamu kalau gugat cerai, kamu jadi janda. Kalau kamu terima pemberian ini, kamu gak jadi janda, kamu punya uang. Belum enak ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau gak ada, kita akhiri. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.